Aku beli ini semua ya, Mbak. Jadi totalnya semua 500.000. Kalau gitu yang ini enggak deh. Kayaknya enggak perlu deh. Lain kali aja deh. Tapi ini produknya bagus loh, Mbak. Hai, welcome to my channel. Well, kalian tahu kan seberapa penting penggunaan skincare untuk kulit kita? Nah, kali ini aku mau rekomendasikan ke kalian nih salah satu skincare terbaik aku saat ini. Dan produknya adalah dari Scarlett. Siapa sih yang gak tahu produk Scarlett? Nah, ternyata Scarlett tuh gak hanya memiliki body care aja, tapi punya face care juga. Salah satu produknya yaitu adalah Brightly Ever After Series. Itu untuk kulit kalian yang normal atau kalian yang fokus untuk mencerahkan, atau juga ada yang acne series untuk kulit kalian yang berjerawat, yang berminyak gitu. Itu bagus banget loh. Nah, yang aku lagi pakai sekarang adalah rangkaian dari Brightly Ever After series, karena memang sebelumnya tuh muka aku kusam banget, kayak banyak bekas jerawat juga. Nih aku kasih lihat before-nya seperti ini, bener-bener kusam. Akhirnya aku pilih sih dari rangkaian Brightly Ever After series. So, yang pertama kalian harus punya adalah taram, ini dia. Ini adalah facial wash dari Scarlett-nya. Dan menurut aku ini facial wash-nya bagus banget, karena kalian bisa lihat sendiri, ini tuh unik banget, tau gak sih dalamnya? Karena mengandung glutation, aloe vera gel, terus juga ada rose petal dan vitamin E yang bagus banget. Gak cuma membersihkan kulit wajah kita, tapi juga membuat kulit kita tuh kerasa lebih lembab loh. Well, selanjutnya aku pakai adalah rangkaian dari taram. Ini dia, ini adalah serumnya yang Brightly Ever After series. Ini juga bagus banget menurut aku, karena memang dari teksturnya sendiri kalian bisa lihat nih, dia tuh ringan banget dan gampang banget di apply-nya. Tuh, dia tuh sekali oles aja langsung ngeresap dan bikin kulit kita kelihatan lebih sehat, lebih lembab dan lebih glowing gitu. Kandungan utamanya juga bagus banget, karena mengandung glutation dan vitamin C yang dapat membantu mencerahkan kulit kita, bahkan menghilangkan flek-flek bekas jerawat juga. Well, selanjutnya setelah penggunaan serum tadi, kalian bisa lanjutkan dengan menggunakan ini. Taraaa! Ini dia, ini adalah krimnya dari Brightly Ever After series, yang day cream untuk siang hari dan night cream untuk malam hari, pastinya jangan ditukar. Nah, menurut aku jujur li ya, ini tuh bagus banget krimnya, karena memang kandungan di dalamnya dia super lengkap, seperti niacinamide, glutation, vitamin C, rosehip oil, dan pokoknya super lengkap banget. Nih aku kasih lihat kandungannya di sebelah sini, kalian bisa lihat sendiri. Dan teksturnya, kenapa sih aku tuh, dari wanginya juga enak banget, super lembut wanginya. Kalian bisa lihat krimnya juga tuh, dia tuh lagi-lagi gampang di apply, nggak white case sama sekali. Terus yang aku suka, dia tuh langsung kelihatan bikin kulit kita lebih lembab, lebih glowing, lebih sehat loh. Dan nggak cuma melembabkan aja, kandungan utama di dalamnya itu bagus banget untuk mencerahkan kulit kita, terus juga memudarkan bekas-bekas jerawat, memudarkan flek hitam, serta mengencangkan kulit. Lengkap banget. Well, aku sendiri sebenarnya sudah menggunakan produk ini sekitar kurang lebih 2 mingguan gitu, dan aku ngerasain banget perubahan hasilnya. Aku akan kasih lihat foto before afternya. Taraaa! Ini dia, kayak kulit aku yang tadinya lebih kusam gitu, sekarang aku ngerasa kulit aku kayak lebih cerah, lebih lembab, dan kerasa juga lebih sehat gitu. Terus yang perlu kalian tahu, karena memang ini aman banget ya, produk sekarang itu sudah BPOM dan harganya juga affordable sih menurut aku. Jadi produknya ini hanya 75 ribuan aja, dengan kandungan dan manfaat yang super lengkap dan super bagus. Dan buat kalian nih yang mau coba, menurut aku sih kalian harus coba sih. Kalian bisa langsung klik link di description box di bawah, aku udah kasih linknya. So, kalau kalian rajin pakainya nih, percayalah bahwa secara perlahan kulit kalian tuh akan ngerasa lebih sehat, lebih cerah juga, dan pasti glow up maksimal. Well, thank you guys for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe videonya. Kalian juga bisa tonton video aku yang lainnya. I'm Melissa. Dadah!